Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini dialami oleh Mbak Nila saat dirinya bertemu dengan makhluk yang menurut saya cukup menyeramkan ya. Jadi dia bertemu dengan manusia berbadan kuda. Ya pastinya jin itu ya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Chow Sing Sing. Gimana kabarnya? Di sini saya mau menceritakan pengalaman mistis saya sewaktu masih duduk di bangku SMP. Sebelumnya mohon maaf, untuk nama dan lokasi saya inisialkan saja ya, demi kenyamanan bersama. Sebelum memulai cerita, saya menceritakan diri dulu, karena ini akan berhubungan dengan cerita nantinya. Nama saya Nila. Saya tinggal di kota M, Provinsi Jawa Timur. Saya tinggal dengan bapak dan adik saya yang masih SD, karena ibu saya bekerja sebagai TKW di luar negeri. Bapak saya ini pemabuk. Beliau suka mabuk-mabukan di rumah sendirian. Biasanya sih di ruang tamu. Tapi sekarang sudah sembuh kok, tidak mabuk-mabukan lagi. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ceritanya. Ini terjadi sekitar tahun 2011, di mana saya masih sekolah kelas 2 SMP. Malam itu seperti biasa, bapak saya sedang mabuk-mabukan sambil mendengarkan lagu Malaysia kesukaannya yang diputar melalui VCD dengan volume yang kencang di ruang tamu. Beliau ini suka sekali senderan di gawang pintu. Jadi duduknya itu menghalangi pintu depan rumah kami, sehingga pintu selalu terbuka lebar. Sedangkan aku dan adikku berada di kamar. Jadi kamarku dan kamar bapak berada di dalam ruangan yang sama, namun disekat dengan triplek dan selambu. Aku tidur sendiri, sementara adikku karena masih kecil, dia tidur bersama bapakku. Jadi kalian bisa membayangkan ruangannya kan? Lanjut, malam itu adikku sedang nonton televisi di kamarnya. Karena televisi yang ada di ruang tamu kan dipakai bapakku. Sedangkan aku di kamarku sendiri sedang bermain HP. Kala itu masih musimnya HP Cina merek Cross yang ada TV-nya itu. Di kamar aku sedang SMS-an dengan teman-teman, karena pada zaman itu belum ada BBM atau WA, tapi masih pakai SMS dan bonusannya banyak sekali. Karena malam semakin larut dan aku mulai mengantuk, aku memutuskan untuk tidur. Meskipun aku ini tergolong anak yang penakut, tapi kalau tidur, aku selalu mematikan lampu untuk alasan kesehatan mata. Aku dan adikku tidur lebih awal karena besok harus sekolah, sementara bapakku masih mabuk di ruang tamu. Setelah tidur cukup lama, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Entah sudah jam berapa, tapi aku yakin itu sudah tengah malam. Rumahku hening karena suara lagu Malaysia sudah tidak terdengar lagi. Artinya bapakku sudah teler
dan tidur di kamarnya. Karena aku sudah terbangun, jadi sulit untuk tidur lagi. Aku hanya rebahan sambil menatap genteng rumah. Rumahku ini masuk gang, dan rumahku juga rumah pertama setelah masuk gang. Jadi kalau ada motor atau orang jalan dari depan gang, aku dengar. Ya pokoknya suara pasti terdengar lah. Aku masih melamun menatap genteng. Aku merasa telingaku menangkap suara asing yang bersumber dari depan gang. Benar saja, aku mendengar suara gemerincing seperti lonceng, terus dibunyikan secara bersamaan. Samar-samar, tapi suara itu mulai jelas dan jelas, disusul dengan suara tapak kaki kuda. Prok, prok, prok. Tapi pelan. Aku merasa suara itu lama-kelamaan jelas dan semakin mendekat. Dan aku juga merasa sepertinya suara itu berada di dalam rumahku. Tiba-tiba saja, bruk, suara tudung saji di meja makan terjatuh. Aku terbangun untuk mengecek. Barangkali ada kucing yang mencuri lauk kami. Tapi tidak ada kucing di sana. Yang ada hanyalah tudung saji tergeletak di lantai. Kemudian aku pergi ke depan. Ternyata pintu rumahku tidak ditutup oleh bapak. Aku pun menutupnya. Lalu aku kembali masuk ke kamar. Tapi kok rasanya aneh. Jantungku berdetak kencang sekali, seperti ada yang mengikutiku. Aku merasa tidak nyaman, seperti diawasi. Aku merebahkan tubuhku, tapi perasaanku tetap gak enak. Entah kenapa aku berinisiatif untuk mengambil Al-Quran dan kupeluk erat. Lalu aku rebahan dengan posisi miring menghadap tembok. Tapi kok aku mendengar suara gemerincing itu lagi? Padahal pintu sudah ditutup, dan di depan tadi tidak ada siapa-siapa. Disusul suara tapak kaki kuda yang sangat keras berjalan di dalam rumah. Aku ketakutan. Apaan sih itu? Tanyaku dalam hati. Suaranya masih terdengar dan semakin dekat, kemudian berhenti. Spontan, aku berbalik dari posisi tidurku ke arah belakang. Dan alangkah kagetnya aku, ada sesosok makhluk berada tepat di depan wajahku. Matanya putih, kulitnya putih, kukunya panjang seperti hendak menerkamku. Rambutnya putih dan panjang sampai ke lantai. Dan yang paling seram adalah badannya. Badannya berbentuk manusia dengan kaki kuda, tapi hanya dua kaki belakang kuda saja. Mulutnya mengangah dan mengeluarkan suara geraman. Aku mematung dan mata kami saling beradu. Aku takut tapi gak bisa berteriak. Kamarku yang gelap membuat suasananya mencekam. Tiba-tiba aku teringat bahwa sedang memeluk Al-Quran, dan spontan saja aku membukanya dan mengarahkan Al-Quran itu ke wajah makhluk gaib itu.
Benar saja, makhluk itu berjalan mundur. Dia keluar dari kamarku. Tanpa pikir panjang, aku mengikutinya. Dan benar saja, dia berhenti di depan tempat tidur bapak dan adikku. Dia berdiri di pinggir ranjang sambil melihat adikku yang sedang tertidur lelap. Aku gak ngerti apa yang membuatku berani malam itu. Bisa-bisanya aku memegang leher makhluk itu dari belakang. Dan tahukah kalian apa yang kurasakan? Kulitnya kasar dan dingin sekali. Kemudian makhluk itu menoleh ke arahku. Aku langsung melepaskan tanganku dari lehernya, dan dia menghilang. Keesokan paginya aku terbangun. Bahkan aku tidak ingat kapan aku tidur setelah bertemu dengan makhluk itu. Aku bertanya-tanya, apa ini mimpi? Tapi semuanya terlalu nyata. Aku membuyarkan pikiranku tentang kejadian semalam karena aku teringat adikku. Aku bangun dan melihatnya. Dan alhamdulillah, dia sehat walafiat, tidak berkurang apapun. Sejak saat itu, aku sudah tidak jadi anak yang penakut lagi. Tapi ya, gak berani-berani amat. Standar lah, tidak separno dulu. Dan sekarang, kalau ada suara-suara aneh yang aku dengar lewat gang, biasanya aku keluar menengok, meskipun gak ada siapa-siapa di sana. Menurutku, wujud makhluk tadi adalah dedemit yang paling menyeramkan yang pernah aku lihat. Lalu beberapa tahun setelah itu, aku sudah SMK, dan makhluk itu datang lagi. Suara geberincing dan tapak kaki kuda itu terdengar lagi dan masuk ke dalam rumahku. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu dia datang lagi. Tapi dia tidak menampakkan dirinya. Hanya suara-suara saja. Aku berdoa dan membaca ayat kursi, memohon perlindungan dari Allah agar tidak diapa-apakan oleh makhluk ini. Dan akhirnya suara itu pun lenyap, tidak ada lagi. Sampai sekarang aku gak ngerti itu makhluk jenis apa. Yang jelas, aku gak akan pernah melupakan tentang dia sampai hari ini. Sekian cerita dari saya. Terima kasih Mas Chow Sing Sing sudah membacakan cerita mistis ini. Maaf kalau bahasanya bertele-tele. Semoga channelnya sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih kepada Mbak Nila yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan sekarang waktunya saya akan menjelaskan tentang makhluk apa yang ditemui oleh Mbak Nila. Jadi kalau kalian pernah melihat film Narnia yang kakinya, apa itu namanya, kakinya itu kayak, sebenarnya bukan kuda mungkin ya itu ya, apa sih, ya kayak kambing gitu ya, tapi badannya manusia. Ya makhluknya seperti itulah. Yang pasti itu adalah bangsa jin kalau menurut saya. Jadi gak usah takut lah kalau ketemu hal-hal seperti itu. Cukup kita berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya kalau saya ketemu sudah pasti. Ya pasti berdoa sambil berlari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.